Mahabuna virus corona ngabalukarekeun Bandara Husein Sastra Negara ngabalukarekeun praprakan penerbangan internasional ti Kuala Lumpur jeung Singapura. Kukituna kagiatan anu karandapan di eta bandara jadi tiisen. Dina corona jumlah penerbangan di eta bandara nyirorot tepi ka 70% batan sasari. Sumebarna wabah virus corona ngabalukarkeun Bandara Internasional Husein Sastra Negara jadi tiisen ku panumpang. Kukituna kagiatan di eta bandara Nusaban poena ngalakonan penerbangan ngahontal 12 penerbangan teh kiwari ukur di papaesan ku 3 penerbangan ti nagara Singapura jeung Malaysia. Eta halte balukar tina sumebarna wabah virus corona anu asup ka Indonesia. Nyiruratna jumlah penerbangan teh tepi ka 70% batan sasari. Lian ti kitu sistem keamanan direkepan ku pihak bandara pikeun jinglar panumpang anu katarajang eta virus asal Cina. Terima kasih atas dengarnya untuk Bandara Husein, ya, dampak dari virus corona adalah berapa penerbangan itu di cancel. Yaitu untuk Air Asia, Malindo, juga Sikel, ada penerbangan tapi jumlah penerbangannya sangat sedikit, load factornya di bawah 50%. Nah, itu alasan di cancelnya sendiri apa Pak? Ya, karena faktor penerbangnya yang kurang, penerbang yang minim di bawah 50%, sehingga penerbangannya siapa yang dibatalkan. Nah, dalam sehari sendiri penerbangan biasanya berapa penerbangan Pak? Untuk internasional movement ya, sehari 12 penerbangan. Setelah ada penelitian corona sendiri hari ini berapa penerbangan Pak? Ini jelas pasti tinggal 3. Hanya 3 penerbangan. Dinamprona tacan bisa dicendekeun iraha-irahana eta penerbangan internasional bakal dibuka deui, tapi pihak bandara bakal mayeng nyorang koordinasi jeung Kementerian Kesehatan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.